rasa hormat terhadap kehormatan yang telah diberikan kepada saya. Berupa gelar tinggi oleh Tuan Jenderal. Dengan ikhlas saya mengembalikan gelar tersebut kepada Tuan Jenderal. Sebagai proses saya memberi gelar kepada Presiden Jokowi. 3. Alasan sikap saya di atas adalah antara lain. 1. Pemberian gelar tersebut pada tahun politik sangat kental dengan nuansa politik. Seperti pemberian dukungan untuk haluan menuju ke laut lebar, haluan menuju ke laut dalam, lancang kuning melayan malam, lancang kuning melayan malam. Selamat siang, hari ini Rabu 19 Desember 2018. Anda menyaksikan penyerahan secara simbolis tanda Sarwan Hamid Kemarsyo Ida Pinjang Kendir kepada Lam Riau. Sarwan yang mengembalikan gelar adat itu ke Lam Riau. Beliau tidak kemudian